Jenderal Sutio Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di lapangan sepak bola Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu pagi. Pada kesempatan ini, Kapolri meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengejar target vaksinasi 70% di akhir tahun 2021. Setibanya Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung meninjau vaksinasi massal di lapangan sepak bola Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu sore. Usai meninjau, Kapolri meminta laporan capaian vaksinasi masing-masing Polres di Sultra melalui virtual dari lokasi vaksinasi. Sebab hingga saat ini capaian vaksinasi di Sultra terendah bersama Provinsi Aceh, Papua Barat, dan Papua. Kapolri meminta seluruh jajaran Polri di Kabupaten Kota bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengejar target vaksinasi 70% di akhir tahun 2021 sesuai instruksi Presiden. Pada kesempatan ini, Kapolri juga mengingatkan varian baru COVID-19 Omicron telah menjangkit pada 70 negara. Bapak Presiden, untuk supaya betul-betul terbentuk kekebalan komunitas yang diharapkan. Ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa saat ini muncul varian baru, ada kurang lebih 72 negara yang saat ini sudah terjangkit dengan varian baru Omicron, sehingga mau tidak mau salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengakselerasi vaksinasi khususnya terhadap masyarakat yang belum sempat vaksin. Sepekan capaian vaksinasi di Sultra naik dari 45% menjadi 49%. Dari Konawe Selatan, Febrono Tameng, iNews memberitakan.